Tidak hanya di Sumenep, sektor wisata di Trenggalek juga ramai dikunjungi wisatawan. Meski demikian, geliat kunjungan pariwisata ini masih di bawah 75%. Geliat peningkatan wisatawan tampak terlihat di Pantai Pasir Putih Karanggongso dan Pantai Simaronce hingga Pantai Perigi Trenggalek. Dibandingkan pada libur Natal kemarin, jumlah wisatawan yang datang pada libur di awal tahun baru cenderung mengalami peningkatan. Meskipun mengalami peningkatan kunjungan wisatawan, jumlah pengunjung masih jauh di bawah di atas batas maksimal 75%. Jadi pertama kalau mencermati saat ini kunjungan mulai dari tadi pagi sampai saat ini perkembangannya ada peningkatan pengunjung ya karena mungkin didukung faktor cuaca. Kemudian kita menerapkan penggunaan barcode, kemudian harus vaksin dan sebagainya tetap kita berlakukan. Rencana kami apabila besok hari Minggu tanggal 2 Januari terjadi peningkatan, rencana kami apabila di Pasir Putih atau Simbaronce ini ada peningkatan mendekati 75% dari kapasitas, rencana kami kerjasama dengan Dinas Pariwisata akan kami alihkan wisatawan ke 360. Jadi 360 di situ ada pos pengamanan Nataru, di situ nanti kita laksanakan pengalian ke Pantai Perigi.